Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia seputar deretan 8 fakta pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan wanita usia 19 tahun. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan jangan lupa dibagikan dengan teman-teman yang lain. Ustadz Abdul Somad resmi menjadi suami Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Pernikahan sang penceramah dengan gadis 19 tahun ini digelar pada 28 April 2021. Ustadz Abdul Somad pun membagikan kabar baik ini kepada warganet. Melalui akun Instagram terverifikasinya, ia mengunggah foto usai akad bersama Fatimah Az-Zahra. Dalam foto tersebut, tampak Ustadz Abdul Somad bersanding dengan Fatimah, yang diketahui dari Jombang, Jawa Timur. Bukan hanya pernikahan yang disorot, namun perbedaan usia keduanya. Meski begitu, tak sedikit netizen dan sahabat yang menyelamati sekaligus mendoakan. Berikut 6 fakta pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah. Yang pertama, akad nikah dipercepat. Kepala Saksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Ilham Rohim mengatakan Abdul Somad mendaftarkan pernikahan awal April 2021 atau sebelum Ramadan. Dan yang kedua, selisih 24 tahun. Kedua mempelai memiliki selisih umur yang jauh, yakni 24 tahun. Ustadz Abdul Somad saat ini berusia 44 tahun, sedangkan Fatimah Az-Zahra baru akan berumur 20 tahun pada Oktober 2021. Dan yang ketiga, seorang hafizah dan pengajar pondok pesantren. Istri Ustadz Abdul Somad diketahui seorang gadis bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Dari informasi yang dihimpun, Fatimah merupakan seorang hafizah atau penghafal Al-Quran. Ia diketahui mengajar sebagai ustazah di pondok pesantren Mahat Al-Muqaddasah Lil Tahfidil Quran, Ponogoro, Jawa Timur selama kurang lebih 1 tahun. Dan yang keempat, menikah di bulan Ramadan. Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah mencuri perhatian publik. Foto pernikahan mereka diunggah ke akun Instagram pada Rabu 28 April 2021, tepat di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, mas kawin emas. Dalam pernikahan itu, Ustadz Abdul Somad memberikan mas kawin emas seberat 244 gram yang jika diuangkan nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Dan yang keenam, digelar sederhana. Menilik foto yang diunggah di media sosial, acara pernikahan dengan Fatimah dilakukan secara sederhana. Abdul Somad pakai gamis warna krim serta jubah abu-abu yang senada dengan peci. Lehernya dikalungi untaian bunga sedap malam. Sedangkan Fatimah tampil anggun dengan gaun kuning muda lengkap dengan hijab. Kepalanya dihiasi mahkota. Dan yang ketujuh, disaksikan kiai. Kepala KUA Kecamatan Poterongan, Jombang, Abdul Ghafur menyebut pernikahan Abdul Somad dan Fatimah tak dilakukan di kediaman mempelai wanita, melainkan di salah satu rumah di Kecamatan Poterongan, Jombang. Dan yang kedelapan, pernikahan Ustadz Abdul Somad bakal digelar usai Lebaran. Melansir iNews ID, seorang petugas KUA Jombang membenarkan kabar Ustadz Abdul Somad dan Fatimah akan melangsungkan pernikahan pada Mei 2021 mendatang. Momen bahagia tersebut bertepatan beberapa hari setelah Idul Fitri. Baiklah, sampai di sini dulu ya guys video hari ini. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa, bye-bye.